Tak hanya dikenal dengan kuliner berbasis sagu, Kepulauan Meranti juga dikenal dengan sejumlah permainan khas rakyat. Salah satunya festival menggolek tual sagu. Dengan menggunakan dua tongkat sebagai kemudi, tual sagu dengan berat mencapai 50 kg tersebut didorong melintasi sejumlah rintangan yang telah disiapkan. Kecepatan, kejelian, dan kekuatan fisik dibutuhkan, jika tidak, peserta dijamin tidak akan mampu mencapai garis finish. Lomba menggolek tual sagu ini merupakan kearifan lokal yang diangkat dari aktivitas masyarakat Meranti yang sebagian besar mencari nafkah dari komoditas sagu. Olahraga, ya, olahraga hari ini menggolek tual sagu, karena di daerah kita jelas banyak sagu dan tradisi ini yang kita ingat. Tual sagunya supaya lurus, perlu kekuatan tangan. Untuk mendorongnya juga. Tapi ini baru pertama kali. Kayak saya semangat. Festival menggolek tual sagu ini sengaja digelar pihak Kecamatan Tebing Tinggi Barat guna memeriahkan HUT Kepulauan Meranti yang genap 9 tahun. Sebanyak 20 regu terlibat memeriahkan jalannya festival yang akan menjadi agenda tahunan Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Muhammad Isnaini melaporkan.